Baik, pagi. Hari ini saya nak bincangkan tentang sambungan topik penafian. Seperti yang kita tahu, pelajar-pelajar sekalian, bahawa satu penyataan penafian akan menggunakan perkataan bukan dan tidak. Jadi, sambungannya kita akan bincang tentang simbol. Seperti yang notah di atas, simbol tindal atau mengkali penafian akan dikepi ada satu penyataan, maka simbol P mengkali penafian yang bermakna bukan P dan tidak P. Misalnya, A, 7/24 adalah lebih besar daripada 7/12. Maknanya adalah palsu, bukan penafian. Jadi bila kita tambah dengan simbol penafian, maka dalam ayat ini kita akan tambah bukan. Jadi bukan lebih besar, maknanya dia adalah benar. Dan kita tahu 7/24 adalah lebih besar. Kita maklum bahawa 7/24 adalah tidak besar. Adalah bukan lebih besar daripada 7/12. Jadi dia adalah benar. B, nombor ganaan bagi 9 boleh dibagi tepat dengan 3. Jadi 3 dan 3 akan dapat 9, jadi benarlah. Tapi bila kita tambah simbol P, maka ayat ini akan berubah kepada tidak boleh. Seperti yang di atas, bukan. Untuk ini tidak boleh. Bila tidak boleh, maksudnya penyataan ini adalah palsu. Seperti juga C, Z-E-R-A adalah sama dengan Z-A-R-E. Ini adalah benar. Tapi bila kita tambah penafian P, Z-E-R-A adalah tidak sama. Kita tambah dengan tidak sama. Bila tidak sama, maksudnya penyataan ini adalah palsu. Jadi kesimpulannya, dengan penambahan soalan dengan simbol penyataan penafian, maka penyataan yang benar akan jadi tidak benar, ataupun lebih besar menjadi bukan lebih besar, adalah sama menjadi adalah tidak sama. Jadi selama seterusnya kita akan bincangkan gabungan pernyataan, dua pernyataan dengan perkataan dan. Sekian.